Coba belah pohon pisang lagi pakai semprotan air. Emang kemarin nggak percaya aku belah pohon pisang. Nah ini pohon pisang yang aku belah kemarin. Kita coba belah lagi di bagian pangkal. Langsung aja kita coba. Good evening. Ini pohon pisang yang kita potong pakai semprotan air kemarin. Nah, bekas potongannya nggak rapi kayak gini. Tapi dia masih bisa tumbuh. Nah, kita mau coba potong di bagian pangkal. Yang pangkal ini ukurannya lebih gede. Langsung aja kita coba semprot di sini. Kita atur semprotannya di tekanan maksimal. Terus langsung aja kita tembakin ke batang pohonnya. Aku coba lingkari dulu pohon pisangnya. Buat kalian yang nggak percaya, pohon pisang ini tuh gampang banget buat dipotong. Lihat kan, sekali semprot langsung ada garisnya. Kita bikin alur dulu biar gampang pohonnya tumbang. Kalau udah, kita belah pohonnya sampai jadi dua.